malam hari ini kita akan, ya, sahabat-sahabat kita, pada malam hari ini kita akan mencoba menarik sesuatu barang yang besar sekali bentuknya, itu berupa keris plat. Apa itu, jadi tadi kami di rumah interaksi di daerah sini ada suatu benda ada besar banget ya, kejaga ya, keris kilat namanya, keris kilat, iya, kelat. Keris kelat, sahabat, makanya malam hari ini akan dibuktikan untuk penonton-penonton supaya tahu keris kilat tersebut itu seperti apa. Kita juga tidak, ya, moga-moga berhasil lah tuh untuk mencoba untuk pembuktian doang. Yaudah, kejaga, gimana, udah siap belum untuk pembuktiannya? Insya Allah siap. Gimana kejaga ya, sebelah mana adanya? Saya merasakan getaran dan awalnya adanya di sebelah sini. Untuk itu saya mau mencoba untuk membuktikan ataupun mewujudkan ke alam nyata ataupun alam kita. Bisa dibentukkan dulu nggak di sini, garis bentuknya gimana? Udah tahu bentuknya seperti apa gitu? Belum tahu. Untuk itu saya mau mencoba menarik ataupun menggambarkan sesuatu benda tersebut. Mudah-mudahan atas izin Allah kami dapat membuktikan barang tersebut. Assalamualaikum. Salat, dimana tuh salat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sabar dulu. Assalamualaikum. Sampurasul. Assalamualaikum. Kamar sini. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Ulah gigit dan pesayangan. Panjenengan siapa sih sih? Mau kemana ini? Aduh, kaki. Ini tinggi-tinggi dan ini bisa enggak di kesana gigit dan? Ada dituntur. Wah.
Itu ntar jauh nggak itu, Bigdan? Dijaga mana? Anak Kang Bayu mana? Itu saya mau tanya Bigdan, itu yang penunggu sini ya tadi itu? Hodam Prislat. Oh, Hodam Prislat. Silah Bigdan dibicarakan sama itu nih Bigdan. Anak Wilson ngebutuh nang. Maksudnya priben bisa ngebutuh. Mulanya daripada langkah si merawat anak cucu Wilson dalam merawat dan ngurus. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Aduh, kuat. Gimana sebenarnya? Ini enggak mau ditarik ini ya? Halo. Ya pemirsa, barang ada di sini, cuman saya tidak sanggup karena barang tersebut sangat maha dahsyat dan luar biasa. Untuk itu saya mohon maaf, mungkin di lain waktu kami akan tetap mencoba barang tersebut. Itu saya sekarang hanya ingin menggali informasi untuk pemirsa di rumah. Ya tadi yang kodam tersebut tadi ini ya? Iya. Tadi intinya sih tadi mau ditarik, tahan lagi ya? Iya.
pertengahan lagi ya, begitu ya. Kalau sama ininya. Ya udah sahabat-sahabat semua, gimana? Tadi terasa enggak? Ya sahabat-sahabat ini tadi tuh rasupan kodam tadi tersebut yang bentuknya gendruwo. Gendruwo tinggi besar lah tuh. Itu barang tersebut juga itu bentuknya besar banget seperti tadi keris apa tadi? Keris kelat. Sahabat. Maka dari itu kita akan lain waktu untuk mencoba kembali untuk membuktikan untuk bahwa di sini tuh ada keris plat tersebut. Nah, sekarang kita tidak membawa. Tapi ya, bisa digambarkan bentuk kerisnya itu. Maka dari itu saya akan berkomunikasi langsung untuk pemirsa lebih jelasnya. Nanti saya akan mencoba mendeteksi lebih detail. Ya, coba antar itu lebih detail di garis di apa di gambarnya di sini kemana? Bagaimana itu bentuk gaman tersebut, keris kelat itu bagaimana itu gambarnya itu ditunjukkan pada kami barang buat penonton pun ya. Pengen dirawati ya, mong siji kendala siji kudu nganggo wewangian. Cara sebutin wewangian. Wewangian apa? Baru beli anu arane. Unsing di arane madat. Oh, iya madat. Karena uangnya uang ngangku madat. Madat apa? Disebut nang arane madat apa? Meratu ake arane. Madat gaman makrupi. Yang gue madat magrobi bisa kena munanggokuan, bisa dijukut bisa. Coba dibukti nang digambar nang kanggo pembukti penonton gambar keris kelat ku ya, coba seperti apa ingin, itu ingin tahu coba gambarkan bisa gi di sini gambarkan ya. Seperti apa gitu ini bentuk apanya ini bentuk apa ini bentuk apa ini serangka. Oh ada serangkanya serangka. Seperti ini kerisnya seperti bentuknya seperti tombak ya ini ya kayak gini ya. Udah itu aja magrobi aja bisa kena kalau pakai minyak garobi magrobi. Cuman awas aja salah sing bentuk minyak. Sing bentuk minyaknya. Ini Ki mau tanya, ini dulunya pegangan siapa ini dulunya? Un pegangane alas rupan. Oh, di gedan alas. Gedan alas. Fungsinya buat apa itu? Keris kelat itu. Kanggo tameng. Kanggo tameng. Kanggo menolong wong. Ini ya ini saya ya barangkali ntar kapan waktu kita akan datang kemari. Ini misalkan ya dirawat dengan tim kita. Nah ini ada efek sampingnya enggak tuh? Maksudnya. Siti awas. Gimana sob? Aja parek ayat suci. Oh berarti saya tidak boleh sholat dong sayanya. Tidak boleh sholat terus. Kita kan Islam agamanya. Maksudnya arwe aja parek karo ayat kalimah. Oke. Loli belum gelem karena kan penunggu ya. Ini ya penunggunya. Ini Anda yang masuk sosok apa sih? Kita gendarwo. Itu benar enggak sih ya kalau orang yang ngomong itu gendruwo sering mengganggu manusia tuh benar enggak sih bangsa situ? Memang benar. Nah,
Tapi kok kenapa ini barang tersebut ini bisa menolong orang tuh? Apa tipuan Anda apa gimana untuk ini? Bukan. Uang barang mau nih aliran putih mau dicokol aliran ireng. Oh begitu. Terus misalnya kan ini ya dibawa sama ini, kita kan pada sholat semua sih, agama kita kan Islam ya. Nah terus dibawa sama saya, nah terus itu ya barangkali dapat. Nah terus intinya kan tadi kan menolong seseorang. Nah terus bangsa situ kan sering menggoda manusia, mengganggu. Jangan-jangan tipuan bangsanya situ. Penipu. Yang bangsa kita lagi pengen cukup barang ku menungso. Mung siji untuk anak pakan. Apa pakan apa? Padat magrobi sing bentuke minyak wewangian. Iya iya iya. Ini tadinya dulunya pegangan kegedean alas ini. Nah, kegedean alas waktu dipegang sama kegedean alas sama penunggunya situ kodamnya. Bukan. Gimana aja? Ada omongan sampai untuk penonton apa gimana? Ya jelas itu aja. Ya udah Ki, ya terima kasih ya untuk informasinya. Barangkali ntar lain waktu kita ingin mengambil ke sini ini ya, kalau misalnya Allah mengizinkan itu ya. Nah, ntar enggak apa-apa. Nah, sekarang Aki bisa kembali ke tempatnya asalnya kembali. Ya. Jangan. Sudah sahabat-sahabat semua, itu tadi penjelasan tadi apa penunggu keris yang tersebut besar itu bentuknya seperti tombak tapi mung keris itu. Dulunya pemegangnya itu kegedean alas ya. Iya, kegedean. Yang asalnya waktu alas roban. Alas roban. Alas roban kegedean alas roban benar? Iya, di alas roban. Alas roban. Iya. Nang mung iya saya juga ada keganjilan tersebut ini. Bangsanya genderuwo itu kan intinya itu sering mengganggu manusia. Kok kenapa itu benda tersebut bisa intinya apa bisa menolong seseorang, apa daya tipunya dia apa gimana tuh? Maksudnya situ tanda tanya itu. Tersebutnya sering mengganggu orang-orang yang misalnya yang anak sakit apa gimana kan kadang-kadang kan ulahnya bahasanya ininya. Oh kenapa barangnya bisa menyembuhkan sosok tersebut, apa kita akan diterumuskan oleh bangsanya itu apa gimana gitu jam itu? Kalau menurut saya sih jangan diambil. Karena dia orang-orang yang penunggunya gandarwo ya terserah yang mau merawati nggak apa-apa, tapi dia kodamnya itu gendaruwo, kodamnya keris tersebut itu. Ya. Tadi juga ucap salam kami juga nggak dijawab ya. Jawab ya. Berarti belum ada munculnya Islam itu ya. Bentuk barang sih bagus sekali kalau. Kuningan atau apa sih? Bukan. Ya. Hitam. Oh, hitam. Besi hitam. Besi hitam bro, berarti kayak apa? Batu meteor gitu ya, begitu bagaimana sih? Ya besi-besi tua begitu. Kayak macam batu bara kemungkinan. Oh, batu bara hitam ya. Begitu. Kan kayak unde kayak apa wang-wang, kalau mati kan kan kayak areng kalau. Oh ya udah sahabat-sahabat semua, itu tadi penjelasan tim kami. Di lain waktu kita akan kesini lagi. Nah, di lain tempat-tempat lagi ada mistis tersebut atau mitos tersebut, tim kami akan menelusuri tempat tersebut itu, atau ada penjala atau tidaknya. Intinya kita menggali informasi dan menukar wawasan dengan seluruh tempat tersebut itu. Di waktu cukup sampai di sini saja, waktu sudah menjelang pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di bunyi yang penting yang tersebut harus bahas. Gondaru wosir, irerok.